عليكم ورحمة الله <سؤال> وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله صحبه وسلم اجمعين. سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب او ابد الابدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نواه التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكره والتذكير والافاده والاستفاده والحث على التمسك بكتاب الله وسنه رسوله والدعاء الى الهدى والدلاله على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى قال المصنف رحمه الله وانا فعنا به وعلمكم في الدارين امين وعن ابي موسى العشري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من إجلال من اجلال الله تعالى اكرام ذي الشيبه المسلم وحامل القران غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي سلطان المقصد رواه أبو داود وهو حديث حسن وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم رواه أبو داود في سننه والبزاز في مسنده قال الحاكم أبو عبد الله في الحديث هو masih di bab ketiga dalam pembahasan memuliakan ahlul Quran dan larangan mengganggu mereka di pertemuan yang lalu disebutkan beberapa ayat Al-Quran yang diperintahkan oleh Allah untuk mengagungkan, memuliakan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta lembut kepada orang-orang yang beriman dan tidak mengganggu mereka, karena mengganggu mereka adalah perbuatan dosa yang nyata, dosa yang jelas. Kali ini lewat hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Abu Musa al ashari radhiyallahu anhu beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna min ijlalillahi ta'ala Sesungguhnya diantara antara cara Mengagungkan dan memuliakan Allah, yaitu Ikrama Dishaibatul Muslim, memuliakan orang yang beruban atau yang memiliki uban al-Muslim yang Islam. Dalam memuliakan dan mengagungkan Allah, itu memiliki banyak cara, secara umum. Ketika kita menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, otomatis dengannya kita memuliakan dan mengagungkan Allah. Karena menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, tapi ada hal-hal tertentu yang kita harus lakukan. Dengannya, kita memuliakan Allah, mengagungkan Allah, seperti memuliakan orang yang lebih tua, yang mana ia beragama Islam. Kalau kita lihat yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita itu diperintahkan untuk memuliakan siapapun yang lebih tua dari kita, mau dia Islam ataupun tidak. Walaupun lebih tua dari kita, hanya beberapa saat, bukan beberapa hari atau beberapa bulan atau tahun. Beberapa saat lahirnya hari yang sama, tanggal yang sama, tahun yang sama, tapi beda jam berapa. Satu menit, di dua menit, lima menit, tetap harus kita muliakan karena dia lebih tua. Secara umum, siapapun yang lebih tua hendaknya kita muliakan, kita hormati. Akan tetapi cara penghormatan itu harus dibedakan antara dia Muslim dengan non-Muslim, antara dia Muslim yang soleh dengan Muslim yang gak soleh harus berbeda. Bukan sama, pokoknya yang tua kita hormati podo apa? Sama semua caranya penghormatan, enggak. Hanya enggak ada bedanya yang muslim dengan yang enggak muslim atau yang soleh dengan yang enggak soleh. Padahal harus dibedakan yang mana mereka yang soleh, muslim, muslim yang soleh harus lebih kita hormati. Harus lebih kita muliakan. Kenapa? Banyak alasan diantaranya mereka lebih banyak ibadahnya Daripada kita Usia kita berapa 30 tahun Ada orang yang usianya 35 tahun ya, Sudah pasti Garis besarnya Kebaikan yang dia lakukan Lebih banyak dari kita Karena apa? dia sholat duluan sebelum kita Dia sedekah duluan sebelum kita dia menjalankan kewajiban terlebih dahulu sebelum kita. Nah, harus kita kita muliakan. Apalagi mereka yang memiliki andil besar di dalam tersebarnya ajaran Rasulullah Wasallam Karena itu yang diajarkan oleh Allah dalam ayat Al Qur'an kita mendoakan pendahulu, pendahulu kita itu yang beriman duluan yang meninggal kita doakan. Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina bil iman. Ya Allah ampunlah kami dosa-dosa kami ini dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Nah, kita memuliakan mereka. Itu termasuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wahamilil Quran, yang kedua termasuk daripada mengagungkan Allah, yaitu memuliakan yang membawa Al-Quran, dalam arti membaca, memahami, dan mengamalkan. Mereka yang membaca Al-Quran harus kita muliakan. Mereka yang belajar memahami Al-Quran harus kita muliakan. Mereka yang mengamalkan Al-Quran harus kita muliakan, dan mereka yang hafal Al-Quran harus kita muliakan. Jadi, semua yang berhubungan dengan Al-Quran, apa yang dilakukan seseorang kepada Al-Quran dari kebaikan ketaatan, maka orang tersebut harus kita muliakan. Baik itu dia membacanya baik itu ia mempelajarinya memahaminya mengamalkannya atau menghafalkannya yang berhubungan dengan al-qur'an dari seseorang maka orang itu harus kita muliakan. Nah, kita memuliakannya itu karena al-qur'an karena al-qur'an dia menghormati dia jalankan dia jaga maka kita harus memuliakan dia dengan memuliakan dia berarti kita sama dengan apa melestarikan Al-Qur'an untuk dibaca, untuk dipelajari, untuk diamalkan, atau dihafal. Nah, kita harus memuliakan mereka. Lah, tapi orang dalam berhubungan dengan Al-Qur'an ini ada macam-macamnya. Ada memang sesuai dengan apa yang telah diajarkan, sesuai dengan apa yang diajarkan, baik itu dalam membacanya, dalam memahaminya dalam pembelajarannya atau dalam hafalannya sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan oleh orang-orang yang mulia yang meneladani para tabiin dan para sahabat yang mana mana mereka diajarkan oleh Rasul s.a.w alaihi tapi ada orang-orang yang melakukan Al-Qur'an ini tidak sesuai dan itu yang terjadi banyak saat ini yang dimaksud di sini lahiril bukan orang yang berlebihan dalam Al-Qur'an lebay berlebihan ini kan dalam segala hal nggak baik minum berlebihan nggak bagus makan berlebihan nggak bagus kerja berlebihan nggak bagus nganggur berlebihan juga nggak bagus Ya. ngelamun berlebihan juga nggak bagus segala sesuatu yang berlebihan itu nggak nggak bagus lah begitu juga dalam Al-Quran berlebihan dalam Al-Quran ya apa berlebihan berlebihan itu misalnya Al-Quran mengatakan a ah, tapi dia pun lebih lebih dari a ah. Al-Quran pada ngomongnya a ah, bukan yang lain a ah. ini enggak wah dia tambah-tambahi dalam hukum misalnya dalam hukum misalnya. hukumnya ini misalnya gampang mudah tapi dia sulitkan dia persulit seakan-akan contoh seperti taubat lah seperti seakan-akan dia nggak nggak mungkin diterima sudah taubatnya kenapa? apa wis kakek dusoh oh berlebihan dia dalam memberikan Uh, hukuman kepada orang yang berbuat dosa. Jadi dosanya karena banyak dianggapnya, wis kamu sekalipun tobat nggak diterima. Nah ini berlebihan dalam memberikan atau dalam menjalankan berlebihan. Atau berlebihan di sini dalam membaca. Mestinya dibaca dua alif matnya ini dibaca empat Mestinya empat dibaca enam Mestinya enam dibaca word Berlebihan Gadir Misalnya ini Hah? Ini berlebihan Nah bukan yang seperti itu Bukan orang yang berhubungan dengan Al-Quran Tapi mereka berlebihan dalam menjalankan Apa yang ada di dalamnya Atau dalam membacanya Bukan itu Juga bukan apa Orang yang meninggalkan Al-Quran Baik dalam membacanya ataupun dalam pengamalannya, bukan, tapi orang yang berhubungan dengan Al-Quran sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka orang tersebut harus kita muliakan, memuliakannya termasuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketiga. Tapi di sini yang dimaksud lali itu berlebihan dalam batas pengamalan, atau mengikuti yang samar, ada al-Qur'an itu yang tidak bisa difahami kecuali orang-orang tertentu yang disebutkan dengan ayatul bihat. Ini nggak semua orang bisa mengerti, nggak semua orang bisa faham, hanya orang-orang tertentu. Nah, orang yang mengikuti yang mutasyabih, yang mutasyabihat ini. Jatuhnya apa? Ngawur Dia bukan orang ahlinya Tapi mengikuti ayat Al-Mutasyah Biar ini gak boleh Atau juga apa? Berlebihan di dalam apa Menempatkan huruf Dalam tempatnya Berlebihan Hak hak itu cukup Bismillahirrahmanirrahim cukup Dia bacanya Bismillahirrahmanirrahim nah, Ini berlebihan dalam mengeluarkan Uh, huruf pada makrotnya, Ini termasuk yang Bukan harus kita muliakan dia huh? Berlebihan Atau juga berlebihan dalam terjuit, Itu panjang pendek. Atau berlebihan di dalam Cepatnya membaca huh? Ini, Kecepatan maksimal itu Bagus dan baik Itu tidak lebih dari 20 km per meter Misalnya atau 20 per detik Misalnya ini enggak Wanter Lari maraton nah, Tak jelas semua Makrut hurufnya tak jelas ya, Yang dibaca nggak jelas Ini enggak Tapi kalau sesuai Bagus Ini berlebihan dalam kecepatan Dalam membaca Ini banyak kan Banyak Nah ya, itu bukan termasuk ya, Yang sekiranya dengan cepatnya itu Menghalangi seseorang daripada mentadaburi maknanya Nah Ini bukan termasuk yang harus kita muliakan Kemudian meninggalkan Al-Quran yang dimaksud yaitu meninggalkan apa yang dia ketahui atau melupakan apa yang dia ketahui. Nah ini termasuk meninggalkan, ya enggak termasuk harus kita muliakan. Kemudian yang ketiga wa ikrama di Sultan al-Muqsid. Termasuk memuliakan dan mengagungkan Allah Memuliakan seorang pemimpin Yang adil Pemimpin yang adil Sebagaimana mereka pemimpin yang adil ini Termasuk Orang yang akan mendapatkan pertolongannya Allah Dan ditempatkan oleh Allah di bawah arsnya nah, Termasuk sabatun Yudilluhumullah yawmaladzillah zillu yang pertama dan yang utama dari yang ada itu adalah imamun adil seperti yang sudah kita bahas di dalam uh, hari Jumat uh, dalam kitab Sabilul Idikar. Kenapa dia yang menjadi nomor satu? Karena kemanfaatannya bukan hanya untuknya dan orang sekitarnya, tapi kemanfaatannya menyeluruh kepada rakyatnya dalam sebuah uh, apa? Uh, apa namanya huh? uh, elemen atau semisalnya ya nah, maka manfaatnya lebih luas makanya dia menjadi nomor satu lah imun imam pun yang adil imam pun yang adil ini harus kita muliakan nah, karena dia atau dengannya kita menjadi sejahtera kita menjadi bahagia satu dengan yang lainnya itu mendapatkan kebahagiaan kesenangan nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan hadis ini adalah hadisun Hasan kemudian dari setanah Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anun An zilan nasa manazilahum. Katanya sedang Aisyah. Kita ini diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memposisikan seseorang pada posisinya. Jadi semua harus kita tempatkan pada tempatnya. Dan itu diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya. Bagaimana kita bermuamalah kepada orang kafir Bagaimana kita bermuamalah dengan orang munafik Bagaimana kita bermuamalah kepada orang yang mu'alaf Bagaimana kita bermuamalah dengan orang mukmin? Nah, itu sudah diajarkan oleh Rasul s.a.w Alaihi oh, muamalah kita dengan orang mukmin yang soleh seperti ini. Ini yang harus kita lakukan. Ini yang harus kita berikan oh kepada orang mukmin yang nggak solek seperti ini kepada orang munafik seperti ini kepada orang kafir seperti ini lah itu berarti kita apa melakukan dan menghormati atau memuliakan itu sesuai dengan kedudukannya orang masing-masing makanya -masing. nah, seperti di pertemuan sebelumnya kita ingatkan bahwasanya dalam penghormatan itu tidak sama satu dengan yang lain Nah, di dalam ayat Allah. Wahfiz janah lil mu'minin. Atau. al mu'minina wal mu'minat. Itu am, umum. Siapapun yang beriman. Mau dia orang yang baik ataupun tidak. Mau orang yang istiqomah dalam beribadah ataupun tidak. Kita tidak boleh mengganggu mereka. Kita harus lemah lembut kepada mereka. Itu umum. Tapi yang memiliki kelebihan. Kita harus. Memuliakan seperti yang kita misalkan kemarin, orang tua kepada anak. Kalau an, a, orang yang diajarkan oleh Rasulullah untuk berbuat adil, orang tua kepada anak-anaknya, perintahkan untuk adil. Tapi boleh kita lebih perhatian atau lebih besar pemberian kita kepada salah seorang anak yang mana anak itu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki yang yang lain boleh dan itu diajarkan oh anak yang semangat dalam ibadah oh dikasih perhatian lebih dikasih hadiah sedangkan yang lain enggak yang lain ngomong iri dan ini nggak bisa lihat Nabi Yakub bagaimana Nabi Yakub memberikan perhatian khusus kepada Nabi Yusuf, kenapa? Karena memiliki kelebihan daripada saudara-saudara yang lain. Dari kecil sudah memiliki kelebihan melihat sebelas bintang dan bulan serta matahari sujud. Ini roa itu ahad ya asroh washam sawal itu humli saya lah Nabi Yakub tahu ini di antara tanda kemuliaan dan kebesaran yang akan didapatkan oleh putranya Yusuf. Nggak mau saudara-saudara yang lain menyelakainya dilarang ya bunaya lah tak susru ya kak. putraku jangan ceritakan mimpimu ini kepada saudara saudaramu dilarang. Kenapa? Lalu, perhatian khusus lebih daripada yang saudara saudara yang lain karena itu timbullah uh, iri dari saudara saudara yang lain kepada nabi Yusuf lah tapi nabi uh, nabi Yakub tidak salah di dalam memberikan apa perhatian lebih karena apa memiliki maziah kelebihan yang tidak dimiliki saudara yang yang lain ya. kita juga gitu boleh kita memuliakan yang orang mukmin yang soleh melebihi daripada orang mukmin yang enggak soleh kita boleh memuliakan orang Muslim harus lebih daripada kita memuliakan orang kafir. Nah, sekarang enggak. Orang Muslim yang berduit dengan orang Muslim yang berilmu, kita lebih memuliakan orang Muslim yang berduit, yang enggak punya ilmu. Kita lebih memuliakan orang kafir karena kita mendapatkan kemanfaatan darinya dalam duniawi, kemudian meremehkan orang Muslim yang kita tidak mendapatkan sedikit pun daripada dunia. Ini keliru, dibalik sama orang. Orang-orang ini membalik, salah ini. Padahal yang diperintahkan oleh Rasulullah kita ini memposisikan pada posisinya. Nggak ketika kita memposisikan pada posisinya, nggak salah, benar. Benar, karena apa? Sesuai ini. Sesuai. Ya, seperti ini. Kepada orang kafir, boleh kita bermuamalah, boleh kita memuliakan atau menghormati dia, tapi pada posisi sewajarnya dan sebatasnya, bukan kemudian kita lebih memposisikan dia daripada orang Muslim. Nah, karena itu harus kita belajar bagaimana memposisikan, dan itu ada dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. hadis ini sama juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam Sunannya dan Bazar di dalam musnadnya Imam Al-Hakim Abu Abdillah di dalam ilmu hadis berkata bahwa hadis ini adalah hadisun sahih. Mudah-mudahan kita bisa memposisikan orang pada tempatnya dan mudah-mudahan kita dapat memiliki kemuliaan, keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan memahami Al-Qur'an, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, dijauhkan daripada keburukan ya kehinaan dan mudah-mudahan kita termasuk min ahlil Quran. Amin Allahumma. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad dan Nabi Muhammad SAW. alamin